Tuh masih pada anteng teman-teman, mereka nggak mau pulang, masih pada lari-larian gitu ya. Ya beginilah teman-teman. Udah masuk museum ya teman-teman, museum Patah Hilang. Nih Eliska ngajakin ke museum teman-teman. Nah ini tuh museumnya nih, isinya apa ini? Batu apa apa sih, nggak tahu. Ini batu apa ini teman-teman? Nih ya tuh. Ini kamu mau foto nggak kak? Kakak mau foto nggak? Di mana? Nah ini teman-teman, kita udah masuk di museum ya teman-teman, museum Patah Hilang. Ini lumayan agak rame ya teman-teman. Yuk ikutin terus, ikutin batin ya. Patung Ganesha, katanya patung Ganesha ini teman-teman tuh. Iya. Kita kemana lagi? Yuk. Wah enak teman-teman, di sini adem karena ruangan ini ruangan ber AC jadi adem, segar sejuk. Tuh tadi pada minta gendong ya teman-teman tuh. Ini rempah-rempah jamu, rempah-rempah ya teman-teman pada zaman dahulu. Yuk kita naik ke atas. Kita naik ke atas teman-teman. Ini ada kursi-kursi jadul ya teman-teman. Kursi mungil teman-teman itu. Sejarah Jakarta. Tiga meja Wittmiller abad 19. Ini pesan-pesan buat Jakarta dari anak-anak ya teman-teman yang kunjung di museum ini ya teman-teman. Nih ada ruangan, ruangan apa ini teman-teman, meja apa ini? Foto sebentar. Udah lumayan pegel ya teman-teman jalan-jalan keliling.
di museum Fathahullah, teman-teman. Ini kita turun. Turun lagi ke bawah. Ini ada yang lagi tes ya, teman-teman, mau kerja di kota tua, teman-teman, mungkin kayaknya lagi mau tes atau mau training gitu, teman-teman. Udah keluar dari museum ya, teman-teman. Kita mau cari-cari sesuatu ini, teman-teman. Nggak tahu ini Tika mau beli apa. Kita mencari-cari sesuatu dan ini nanti mau lanjut ke Monas. Pokoknya ikutin terus ya, teman-teman. Jangan di-skip videonya ya, tonton sampai habis. Yuhu. Teman-teman, kita mau shopping dulu ya. Nih, ada perbajuan. Perbajuan, teman-teman, tuh. Shopping-shopping dulu mumpung di sini, teman-teman. Ayo borong, ayo borong. Ini makin sore makin ramai, teman-teman. Makin sore makin ramai, teman-teman. Ini kurang lebih jam 4 sore kita mau lanjut ke Monas. Pokoknya ikutin terus ya, teman-teman. Ikutin terus pokoknya, jangan di skip nontonnya, teman-teman. Terima kasih yang udah support, terima kasih yang udah selalu menonton video Fatin ya. Terima kasih yang udah selalu setia menonton. Jangan bosan-bosan ya, teman-teman, nonton video Fatin. Ini malah minta gendong ya, teman-teman, tuh. Gimana nih minta gendong? Orang temannya jalan kaki malah minta gendong. Capek deh. Capek deh. Capek deh. Capek deh. Sana mau foto enggak? Hah? Foto di situ. Pania ada minta di foto ya, teman-teman, tuh. Pada minta foto. Nih batin zoom. Kita zoom mukanya nih. Mukanya di zoom nih. Mukanya di zoom nih. Ayo. Ini udah banyak Pak Satpol ya, teman-teman, yang menjaga karena kalau sore itu makin rame, teman-teman. Makin rame ya, teman-teman. Ini kita lagi nunggu Grab karena mau lanjut ke Monas, teman-teman. Pokoknya ikutin terus jalan-jalan Fatin hari ini. Nih, kita udah naik mobil, teman-teman, mau ke lanjut ke Monas ya, teman-teman. Kayak kalau sedikit macet aja saya di jembatan 5. Hai Mbak Iro, aku lagi di Mangga 2 nih, Mbak Iro. Itu udah panjang di jembatan 5, Bu. Mbak Iro udah pulang kerja belum? Agak sedikit macet ya, teman-teman. Ini lihat Monas, teman-teman. Udah sampai Monas. Tuh, Eliska. Eliska. Monasnya udah tutup, teman-teman. Kita terlambat kesininya sudah jam 5. Katanya tutupnya itu jam 4 ya, teman-teman. Soalnya kalau zaman dulu itu Mbak Tin masih bisa ya malam-malam kesini ya, teman-teman. Dan ini udah tutup. Ya. Kita hanya di depan pintu gerbang ya, teman-teman, tuh. Depan pintu gerbang. Akhirnya cuman berdiri aja di depan gerbang ya, teman-teman. Gak bisa masuk karena dari jam 4 itu udah tutup ya, teman-teman. Mungkin ini peraturan baru ya. Kalau dulu kan sampai malam ya, teman-teman. Jadi sekarang ini Monas itu cuman sampai jam 4, teman-teman, ditutupnya. Gak bisa sampai malam lagi ya. Jadi Mbak Tin tuh nggak tahu ya, teman-teman, nggak tahu info atau jadwalnya gitu, teman-teman.
Ya udah, mungkin next atau lain waktu bisa kesini lagi. Nah ini dia. Sayangnya kita nggak bisa masuk, hanya di sini aja itu. Ayo. Udah. Ayo udah naik. Nih Zupa tadi merobos pagar nih teman-teman nih. Serasa di penjara ya teman-teman tuh. Wah, beginilah ya perjuangan dari Wates Jogja pengen lihat Monas ya teman-teman. Sampai sini udah tutup nggak bisa masuk dan cuma bisa mainan di depan gerbang aja ya teman-teman. Kasian deh. Sebenarnya rame ya teman-teman, banyak yang masih mau berkunjung ke Monas ini karena mereka juga nggak tahu kalau jam 4 itu udah tutup ya teman-teman. Dan akhirnya mereka juga cuma di depan gerbang aja teman-teman, atau foto-foto dari gerbang aja ya teman-teman. Oke. Okay. Ayo depan Monas ya teman-teman tuh. Depan istana. Ini kita akhirnya mau pulang aja ya teman-teman. Karena udah enggak bisa masuk karena udah tutup ya teman-teman. Jadi kita mau pulang aja dan ini kita udah pesan Grab ya teman-teman tuh. Mungkin lain kali kita bisa kesini lagi teman-teman. Kita udah mau pulang teman-teman nih tuh, lagi duduk-duduk di sana ada Jipa. Hai Jipa. Ini lagi nungguin Grab ya teman-teman, belum datang Grabnya. Ini udah azan maghrib, udah maghrib dan ini Monasnya tuh sudah nyala lampunya teman-teman. Itu masih betah sebenarnya di sini ya teman-teman. Masih betah pada lari-larian di sini teman-teman. Ini teman-teman dari tadi itu bocah pada nungguin lampunya nyala ya teman-teman. Pengen lihat lampu Monas katanya teman-teman. Lampunya nyala seperti itu ya. Tapi ini karena langitnya itu masih cerah ya teman-teman, jadi belum nyala sempurna lampunya teman-teman. Tuh di sana bocahnya. Ini batin tuh nungguin Grabnya masih lama ya teman-teman. Mungkin Grabnya itu macet, jadi kita masih di depan Monas ya teman-teman tuh. Lihat bocah-bocah pada lari-larian teman-teman. Ini kita mau pulang teman-teman. Pokoknya ikut terus ya. Tuh masih pada anteng teman-teman. Mereka nggak mau pulang. Masih pada lari-larian gitu ya. Ya beginilah teman-teman. Pulangnya udah malam ya teman-teman, udah gelap. Bajibas. Nih kita unboxing baju barunya. Ini punya kakak Eliska, punya kakak Eliska XL, punya Dedek Vania M. Ini nanti punya Pak D ya teman-teman tuh. Punya Pak D nya XL. Nih tuh warnanya hijau. Nih Jakarta. Jakarta, tapi nggak ada tulisan fotonya teman-teman, cuma Jakarta. Ini punya Dedek Cipa, ukurannya apa? L, ada L nih.
Tuh, belinya banyak ya. Cipa punya berapa tadi? Oke. Oke, teman-teman. Nah, ini udah pulang ya, teman-teman. Tadi habis keliling-keliling dari Kotu, dari Monas. Ini udah sampai rumah. Saya. Gamreng. Jadi ini tuh udah malam ya teman-teman, udah jam 7:30 malam. Ini kita mau mandi-mandi, mau bersih-bersih teman-teman pokoknya. Sampai di sini dulu video Mbatin hari ini. Next sambung video selanjutnya ya, jangan lupa ditonton. Pokoknya jangan bosan-bosan ya teman-teman. Terima kasih yang sudah setia menonton. Jangan lupa like, comment dan juga subscribe. Dan juga nyalakan tombol notifikasinya ya teman-teman, supaya nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.